dari timnas AAP dan di Power Rangers tepat kali ada teman-teman dari timnas Indostars ya di sana ya. Dan kali ini kita notice Epos masih cukup santai banget ya, mereka ada di arah sekitaran Railroad ya. Sedangkan dari Forest Red kali ini FFID yang sudah kehilangan seorang Zain di sana. Oke, kali ini udah bisa ya. Ya namanya agak sedikit apa ya tadi kalau untuk teman-teman dari timasi FFID itu kayak nanggung banget gitu ya. Dia mau masuk ke arah sisi dari Forest Red pun juga di sana juga nggak bisa, sulit banget karena memang di tengah sudah ada beberapa tim ya di sana. Jadi mereka agak sedikit nahan di pinggiran Forest Red yang dimana kali ini kita lihat juga posisi dari seorang Visa tuh dia cuman ini ya. Memanfaatkan resort yang seadanya doang gitu. Bahkan kali ini walaupun dia punya shotgun 2 ya guys ya, untuk masuk langsung ke arah sisi dari Forest Red pun juga di sana agak sedikit beresiko gitu ya. Jadi ya udahlah, santai dulu nih dari seorang Visa di sana ya. Dan soal kali ini ya, kita kemana lagi? Kita masuk ke seorang Yaomi yang wah jauh banget dari Forest. Dia udah langsung ke sono ke Militia yang dimana tadi posisi Militia yang kebetulan memang kosong ya. Sedangkan dari timnya si AAP pun kali ini nampaknya ada seorang Christie dan Rivalia baru saja dihidupkan dan mereka udah berhasil untuk mendapatkan 2 poin kill eliminasi ya. Sementara kalau kita lihat waduh dari Vintage ya, dimana kali ini satu tim sudah mulai mencoba untuk keluar dan ditunggu begitu saja oleh teman-teman dari timnya si RBL. Dari tim lawan pun kali ini karena masih terlibat saya dengan teman-teman dari tim si AAP dan Rindu pun kali ini harus waspada banget karena posisi di belakang ya tadi ada satu player yang mencoba untuk masuk begitu saja karena kadang seorang Rindu dengan Oxy Premium mana ternyata berhasil dia amankan kembali oleh seorang ini. Udah di ini ya guys ya, tadi dia sebenarnya nutup jalan di belakang gitu ya, tapi karena adanya dual factor dari seorang Christie yang cepat banget ya guys ya untuk nge-spray glow wall dan akhirnya ya udah gitu ya, dua player yang tadi di atas ya udah berhasil untuk diaman katanya dengan begitu mudah oleh teman-teman dari tim si AAP di sana. Oke, dan sementara kali ini River Mount masih aman ya teman-teman dari tim si AAP pun kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan 4 poin gitu ya. Dan kita nggak tahu teman-teman dari tim si AAP pun jenis sana memilih untuk rotasi kemana, langsung lurus ke Militia ataukah mereka bakalan bolak-balik lagi di stadium atau dan sekitarnya gitu ya. Dan sementara kali ini dari tim si saya yang baru saja kita notice ya, kita tinggalkan sebentar dan ternyata kali ini dari tim saya sudah berhasil untuk mendapatkan 4 poin eliminasi dari Chiva pun kali ini. Napa sudah mulai mencoba untuk maju, ada satu player dari tim si RBL di sana yang cepat tuh dari Elva ya di sana namanya kali ini dari seorang Veli berasal dari seorang Elva, bahkan Aurel pun dia selalu berhasil untuk eliminasi dengan begitu cepat oleh teman-teman dari timnya saya di sini. Perlahan 3 poin kali eliminasi sudah berhasil diamankan, dimana kali ini dari timnya CRBL sepertinya misalkan luka enggak ya, masih ada 2 player ya di sana ya, sepertinya lukanya di sini sudah mulai ke notice gitu ya. Sedangkan satu roster ya di sana mencoba untuk tarik mundur cukup jauh banget gitu ya. Oke, dan sementara kali ini ya, dia ada seorang Luka yang bertahan sendirian. Tapi Papa pun kali ini yang masih hidup, kayaknya dia kena ini ya, kena jaringan, jaringannya kena gangguan di sana ya guys. Sangat disayangkan banget, dan Luka pun kali ini berhasil tuh diamankan kembali oleh teman-teman dari timnya si Sae di sini. Ah, bisa Ae gitu ya. Aduh ya. Oke, dan sementara kali ini ya kita notice seperti dari tim si Evos kali dari seorang Beo 7 di sini ada Jena Nave sudah mulai melebarkan sayap dari Mars, ada Nuneja kali ini masih berada di area sekitaran depan garisan yang dimana kali ini dari seorang Nuneja pun jadi sekarang nggak mau terlalu buru-buru banget untuk maju gitu ya, masih tahan-tahan dulu lah ya, nggak usah terlalu buru-buru gitu ya. Dari seorang Nuneja di sini yang sepertinya dia udah mulai membeli portal tentunya, waduh waspada banget ini, bahaya banget ya seorang Nuneja di sana udah beli portal, takutnya dia tiba-tiba ada di atas atap tuh ya. Oke, dan sementara kali ini dari seorang BW di sana yang nampaknya sudah mulai mencoba untuk tarik mundur sejenak. Aduh, kena tembakan nih si BW, cari gara-gara nih orang di depan ya. Regroup dulu, mereka mau bilang untuk tarik mundur sejenak dulu nih ya. Sabar, teknik ancaman nih bakalan dilakukan oleh teman-teman dari tim si Evox ya. Sementara kali ini seorang Mars yang nampaknya sudah mulai menotis tadi satu player, wah kok di pojok. Di pojok-pojok nih, satu player dari tim si MGL sih, dapat dari seorang Alien yang berhasil udah diamankan. Masih ada sang Shaurus gitu ini, oh Shaurus. Shaurus, Dino Shaurus ya, di mereka ada seorang Nuni, penjara sudah mulai terlihat. Shaurus kali ini menggunakan Thompson-nya di sana ya, nampaknya coba untuk menghit saja ya, walaupun tidak terlalu menyakitkan banget seorang Nuni. Hati-hati kali ini, dua grenade kali ini dilepaskan ke arah seorang Shaurus dan tepat sekali terkena Shaurus, dan akhirnya Nuni kali ini berhasil untuk mendapatkan satu pekel eliminasi tambahan. Sakit banget ya, dan sementara kali ini dari tim si FFID, wah maju
sudah mulai maju ke depan. Barca Serendonia di sana sudah mulai mencoba untuk maju juga, di mana kali ini dia pun masih agak sedikit bingung ya. Oh, oke, okay. Dia sudah mulai menotis. Oke, okay, di arah sisi kiri, di mana kali ini satu portal dibuka begitu saja, lepaskan satu hit, di mana kali ini satu player terjatuh terkena damage dari headshot seorang Nune di sana. Di mana kali bakal coba untuk turun begitu saja, masih ada 3 player tahan kembali dari seorang Nune. Dua roster di arah sisi depan, di mana kali ini sudah ada kilometer lepaskan ke arah sisi dari kiri, di mana kali ini mencoba melepaskan satu hit kembali dengan pasukan double barrel jump ke kepada seorang Nune, tarik kembali glow coba di pop up dari seorang Nune, di mana kali ini nice banget ada skill dari Tetsuya, jadi sang sudah mulai di-on kan begitu saja. Bagian dua player berpuluh dia masuk ke sekarang Jena Beo di sana berhasil mendapatkan satu connection, dimana kali ini seorang Nune menjadi sana kembali mendapatkan Jain di sana ya. Quadra kill berhasil didapatkan seorang Nune di sini, dimana kali ini satu persatu main power dari tim si FFID udah berhasil untuk diamankan. Oke, dan sementara kali ini kita notice-notice juga ya. Sepertinya belum ada tim-tim yang tumbang ya, dimana kali ini masih dengan 11 tim, mungkin cuma player-playernya aja yang berkurang gitu ya. Agak sedikit kuring gitu. Kuring-kuring gimana gitu ya. Oke, dan sementara kali ini ya, EVOS dengan 6 poin eliminasi, mereka pun kali ini harus bergegas pindah rotasi karena zonanya pun kali ini sudah mulai menyusut ke circle zona yang kedua. Aduh, mana nih penontonnya? Tembusin atuh 200 penonton gitu. Tadi udah dikit lagi loh. Di-share ya, di-share, share, share, share. Mana nih gitu ya. Ini malah di komen malah ini, malah jadi ajang gosip gitu. Gosip gitu ya. Ih, si Jena lagi di sini, si Jena lagi di sini gitu. Kenapa kalian ini ya? Menggosip, ayah. Sorot EVOS, kita sorot ya sampai ke lobby ini. Nune nih ya kan. Para lelaki jantan-jantan ya guys ya, pasti semuanya pada mengidolakan, wah kapan cewek gue kayak Nune gitu ya. Kan gak usah jauh-jauh cari cewek kayak Nune ya. Gue pun juga bisa gitu. Bisa kenok. Bisa kenok gitu ya. So asik banget ya. Mobil ya. Oke, okay, dan sementara kali ini ya, sudah ada satu tim yang tumbang di sana, nggak apa-apa, walaupun satu tim ya, ini bakalan terjadi penumpukan banget di late game ya, gila di cewek-ceweknya. Cewek-cewek kalau di mekanik itu pasti sebagian yang langsung para betina, para jantan ya, mau betina jantan ya. Oke, okay, dan kali ini dari tim EVOS, mereka udah gunain mobil ya. Dan dulu gak sih ya, sementara kali ini mereka kayaknya bakalan bersinggungan dengan satu tim juga di sana. Namun kita tinggalkan dulu EVOS, kita masuk ke tunnel dari si Indos. Kembali apa yang dirasa sekarang Oil di sana itu ngapain? Itu satu player dari tim siapa itu yang ada di atas situ ya. Ini kalau di River Mouth ini ya guys, ada satu player yang nunggu aja gitu di tower ini agak sedikit mengesalkan banget gitu ya. Yang lain dari sang Oil yang nampaknya masih mencoba untuk nge-scooping ke arah sisi dari atas, namun dia pun harus waspada banget karena di kanannya juga di sana ada orang gitu ya. Jadi jangan sampai dia terlalu fokus untuk nge-scooping ke atas terus tiba-tiba nembakin dia dari kanan gitu ya. Dan kali ini mencoba untuk tarik mundur sejenak, ada satu player dari tim saya, di mana kalau seorang Wina di sana yang nampaknya sudah mulai ke-notice ya. Ada sang Oil di sana juga mencoba untuk membantu saja, di mana kali melepaskan satu player dan akhirnya Cindy yang berhasil untuk mendapatkan seorang Wina di sana. Wina. Wina bukan Wiah ya. Oke, okay, dan sementara kali ada seorang Oil di sini yang masih mencoba untuk fokus kembali ya. Mencoba untuk mencari-cari lagi posisi dari lawannya sendiri gitu kan. Kalau kita lihat juga di reformer tuh kayaknya masih ada satu player dari tim saya ya. Itu seorang Indi di sana yang dari tadi dia diem doang tuh di situ ya. Tadi diem doang karena memang gitu, kalau misalnya lepasin tembakan dirasa oleh teman-teman dari tim Indoster habis gitu ya. Oke, dan sementara kali ini ada seorang Oil, waduh kayaknya nggak kerender ya. Tak kerender sama sekali guys, posisinya tuh nggak kerender sama sekali ya guys. Jadi Oilnya pun harus waspada juga gitu ya. Jangan sampai terlalu fokus sekali ya guys. Dan dimana kali ini ada satu player di sana sudah mulai ternotis. Yang tadi sudah mulai terkena beberapa tembakan, namun Indostars pun kali ini harus waspada banget. Karena kalau kita lihat dari minimapnya sendiri, ada teman-teman dari timnya si Clown di sana, ada dua player dari timnya si Clown juga di sana baru saja hidup, di mana kalian sering Oil berhasil untuk mendapatkan seorang Mystic di sana. It's okay kali ini dari timnya si Clown ya, nampaknya sudah mulai mendekat, di mana kali ini harus sering Oil ya pun jadi sana masih fokus banget ke arah sisi dari River Mouth ya, karena yang kita notice juga tadi satu player yang kenok belum ke ending ya.
Jadi mungkin dari serang aja lah kok belum ke ending gitu, berdiri pep atau gimana gitu ya. Namun kali ini mereka harus bergegas karena masih ada waktu 30 detik lagi sebelum circle menyusup ke circle zone yang ketiga. Satu finalist sana baru saja melewat ya, mereka seorang smiling ya baru saja melintas di sana ya guys ya. Sedangkan Arsenal di atas sudah kebuka sih ya. Udah kebuka Arsenal ya guys, tapi gak ada orang gitu ya. Oke, dan sementara kali ini ya kita notice RBL, Clown dari tim AP, dari tim Sisae, bahkan ada satu player dari tim Shayna pun jadi sana masih di luar zona. Di dalam zonanya pun juga di sini belum terjamah oleh satu tim manapun ya. Masih di pinggir-pinggiran mereka ini ya guys, padahal masih diberikan waktu 30 detik lagi, bahkan 2 detik lagi loh. 2 detik lagi gak tuh ya. Sementara kali ini dari Christian apa yang sudah mulai mencoba untuk membuka beberapa glow wall satu persatu di sana. Kali ini mencoba untuk menggunakan launchpad, mencoba untuk masuk ke dalam circle, tapi kali ini posisinya cukup terbuka sekali, baru mendarat cukup terbuka banget. Gimana kali ini jadi sarang Sinta dan Cindy ya, nampaknya sudah mulai melepaskan tembakan ke arah dua roster dari timnya si AAP. Sinta pun kali ini mencoba untuk mendapatkan satu player kembali, dan so dari tim AAP Anora harus tumbang begitu saja di posisi yang ke-9. Oke, dari tim Indosar, MGC, kali misalkan Adel saja yang mendekat ke arah sisi dari Forester yang begitu ramai banget ya. Dari timnya si Rebellion Nest, baru saya tumbang di posisi yang 8, dan Adel yang pun kali ini bertahan dengan satu player saja, dimana kali ini dia pun tadi dekat banget posisinya dengan player dari tim Shayna ya. MGC harus tumbang begitu saja, dimana kali ini, tapi dari seorang Cindy yang harus terheadshot di sana ya guys ya. Masih ada kesempatan untuk diberikan upaya revamp, dan di sisi lain dari tim Shayna harus tumbang di posisi yang 4. 3 tim kali ini sisa Indostars dari tim si PBM dan dari tim EVOS yang dimana kali ini harus kehilangan Barrow di sana. 13 point kill eliminasi sudah berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari timnya si EVOS di sini, dimana kalau Summers yang bakalan coba untuk mendaki gunung ya, karena kita notice juga di atas wah lagi ada yang perang nih. Ada teman-teman dari tim si PBM di sana dan teman-teman dari tim si Magenta yang dimana kali ini dari seorang Eman yang berhasil untuk mendapatkan oil di sana. Mers kali ini mencoba untuk mendekat secara perlahan, dimana kali ini dia masih mencoba untuk mencari satu celah. Ada satu papa gue coba terbuka begitu saja, dimana kali seorang Mers yang saya pikir bakalan rotating grenade ya. Oke, dan kali ini bukan grenade, namun ini ya glow melter di sana. Gimana kali ini satu roster berhasil menyelamatkan kembali di sana. Namun kali ini seorang Mers yang sudah mencoba untuk mengejar satu player. Itu pada kali ini seorang Lia ya, telah menyelamatkan kembali dari seorang Mers di sana. Satu persatu video dari PBM dulu berhasil diamankan. Gimana kali ini second loss band standing dari akhirnya PBR Mers tumbang begitu saja di posisi yang ketiga. 4-3 dari Nune kali ini yang sudah mengirimkan beberapa grenade ke arah teman-teman dari tim si Indostar. Bahkan kali ini Indostar pun jadi sana agak sedikit tertahan ya, terdelay kembali pergerakannya di sana, dimana kali ini dari Nune tapi sudah mulai mencoba naik ke arah sisi dari batu, dimana kali ini sudah mulai terkena beberapa tembakan juga. Nune kali ini mencoba untuk tarik mundur sejenak, kali ini agak sedikit bingung ya, namun kali ini sudah mulai melepaskan tembakan menggunakan trogonnya di sana, mencoba untuk memantau kembali, tapi Jenna kali ini sudah berhasil untuk dieliminasi. Nune kembali terbuka begitu saja, dimana kali ini seorang Mer sendiri yang saja dan sangat disayangkan sekali. Evos gagal buyah untuk di match yang ketiga, dan self congratulation untuk teman-teman dari tim Indostars yang berhasil untuk mendapatkan boyah di match ketiga kita untuk malam hari ini tentunya ya. Gak apa-apa, walaupun EVOS yang gak buyah untuk di match yang terakhir, tapi mereka udah boyah tadi ya di dua match awal gitu ya. Mantep banget gak sih? Ya mantep lah, EVOS easy nih bro ya guys ya.